Makan, makan. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Macam kerupuk umpai laut ni. Di ekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Kambing golek. Sedap. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedapnya kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek. Dapat sambal hari jadi Mimi dan dapat popcorn. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap. Sorry, ho sera bali ke ho, ho so gane puja kolom ya kali ke ho.
Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tunggu kejap. Durian. Nah, masukkan sikit durian ni. Jadi bahulu durian. Oh, nak buat kuih bahulu. Suka? Suka. Ha, cepat. Api opah dah nyalakan. Terima kasih, opah. Getuk halia dan masukkan daging cincang juga. Kacau. Bila dah nak jadi bubur, masukkan santan. Akhir sekali, lada hitam dan garam secukup rasa. Kacau lagi. Kalau pekat tak baik. Masak hingga jadi bubur lambung. Lah, atuk lupa. Tiga-tiga air minuman ni ada khasiat dan sedapnya yang tersendiri. Tapi boleh jadi lagi sedap jika dicampur dengan susu. Macam ni. Tengok, dah jadi teh susu. Nah, cuba minum. Kalau kopi dicampur susu, dia jadi kopi susu. Nah, rasa. Sedap. Tetap baik. Teh jadi teh susu. Bila ditarik, dia jadi teh tarik. Jadi, tak perlulah nak cari yang mana lagi sedap di antara kopi, teh dan susu. Ketiga-tiganya sedap kalau dinikmati bersama. Betul. Ambuyat tu apa pula? Ambuyat tu makanan tempatan orang Sabah dan Sarawak. Ia dibuat dari tepung sagu. Ambuyat ni jadi pengganti nasi. Dimakan dengan ikan bakar, air asam atau lauk-lauk lain. Yang unik cara makannya.
candas tu akan dicelup dalam ambuyat dan dipusing-pusing sehingga menyala putihnya. Lepas tu kita makan dengan ikan bakar dan air asam. Puh!